Bagaimana hukum orang Muslim yang melakukan kesyirikan namun bertobat sebelum wafatnya? Ya, diampuni Allah. Pasti. Apapun dosa. Loh, kan ada ayat Ustaz surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyashaka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang buat syirik kepadanya dan mengampuni dosa syirik selain dosa syirik itu, ya, selain kesyirikan bagi orang dikehendaki. Bagaimana memahaminya? Maksud ayat itu orang yang mati tidak bertobat dari dosa kesyirikannya, ya, tidak diampuni di akhirat. Tapi kalau di dunia pernah berbuat syirik kemudian dibertobat sebelum meninggal, pasti Allah ampuni. Mana dalilnya? Para sahabat sebelumnya banyak jatuh kesyirikan tuh. Kemudian mereka bertobat masuk Islam, hapus dah. Ya. Kemudian di dunia ini kalau siapapun sebelum kapan pintu tobat ditutup, hanya dua saja hal. Ima nyawa sudah sampai di kerongkongan atau matahari telah terbit dari barat. Selama itu tidak, apapun dosa seseorang tadi Allah pasti ampuni. Namun kalau dia berdosa syirik, mati dalam keadaan syirik, memang itu tidak dapat ampunan di akhirat kelak. Tapi dosa selain syirik gimana? Dia tidak bertobat. Dia pernah berbuat zalim kepada orang, dia tidak bertobat. Karena banyak amal solehnya atau bagaimana-gimananya, syafaat atau gimana, Allah bisa ampuni di akhirat kelak. Minimal dia tidak kekal dalam neraka. Itu keampunan Allah terhadap dosanya. Tapi kalau orang berbuat syirik, dia kekal dalam neraka. Maka dia tidak dapat ampunan. Tidak dapat syafaat dia. Tapi kalau dosa selain dosa syirik, itu bisa dihapus. Ima dapat syafaat, ima diampuni Allah SWT, atau dibersihkan di dalam api neraka. Setelah bersih dosanya, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau dosa syirik, enggak ada yang membersihkannya. Itu ibarat oleh para ulama seperti najis yang ada pada anjing. Maaf ya kalimatnya. Karena anjing itu bagaimanapun, walau dimasuk ke dalam laut sebanyak-banyaknya, biar bersih dari najis, bisa enggak? Enggak bisa, tetap najis dia. Walaupun sudah suatu laut besar gimana, enggak kurang lagi airnya gitu kan, enggak akan bersih. Gitulah syirik, kalau orang mati dalam kesyirikan. Dari sinilah harusnya kita waspada dengan ini. Ini yang sangat harus kita takuti. Ini yang harus kita waspadai. Maka kita harus belajar apa saja bentuk kesyirikan itu, apa saja hal-hal yang membuat kita syirik, bagaimana cara selamat dari syirik, ya. Nah, ini perlu kita pelajari. Maka selalu hadiri majelis ilmu, semoga dengan hal itu kita akan semakin memahami agama yang mulia ini.